Kenapa disitu pakai afalayak ini? Kok orang afalayang dulu? Kok orang afalayak tafakkar? Gunakan otakmu. Jadi uang rambu nak kebodohan dia kebudu. Gunakan saiki. Mas ini mas, rambutan mas. Saiki bodohmu buat toke dalam sumber sedak itu belum. Gopo, ngomong. Mikir awe. Kata nak kata awam gitu. Anu, Pak Kiai gitu ke mobil. Wek patu ke mobil, yo pe dalane mripatku wis ngamun. Omahe kayak yase, wetenge kembung. Kasure pok, rematike kumat. Lah, WC gak bisa ninggih, ra metu. Sreke nek piye gagahe. Saiki. Syukuri. Makanya yo rak yo ngeki golek sesuatu enak sejak mangan sing enak ngono. Rak kok ning kantor ngirit. Nenek, ya mbak, jangan pernah berhenti bersyukur. Ya bu, makanya Nabi mengatakan sampai Nabi meneteskan air mata. Gunakan nomormu saat durungnya tuamu. Gunakan sempatmu saat durungnya repatmu. Gunakan sugihmu saat durungnya keremu. Gunakan sehatmu saat durungnya loromu. Gunakan uripmu saat durungnya matimu. Prinsip tenang nih. Mereka janjangin, ojar kosok tok. Westo, bu kaji, bu umroh, bu nyeneng apa? Asalkan anda gak sombong, selamat. Anda ini tenan gue. Utang rapopo, anda ini bayar. Rapopo gue utang, anda ini bayar. Gue aja pisang-pisang, gue utang rambut bayar gue. Nengarat berat gue. Seluruh amal diambil oleh Allah untuk menutupi utang sebelum gue bayar. Hati-hati ya. Gue juga bang utang. Jadi utang untuk usaha. Utang untuk mobil, gue bangun rumah, untuk gelar kalung. Kowe gawe kere. Kowe kok andane malah kok mangkene kowe. Aja utang kok konsumtif. Yo etong, nek pancen kowe rasa tuku motor bagus, sederhana asalkan lancar. Yo Mbak. Mungkin cekro. Yang kedua ciri orang yang akan mulia dunia mulia akhirat, jangan pernah berhenti bersedekah. Aja utel-utel. Aja berakhir, wong sugih utek ke neraka dunia. Dulu omahe le, omahe Pak Lente, buat lawange wesi. Kayak CCTV, kayak satpam, jernoy saya kayak kire. Enak omamu ya mas cilek, gak belum ku malah wes metu. Tenang. Tenang aku. Mbak. Tata di bawah mati lah. Omah. Duit. Digowo. Boleh kosor-kosor kok ora digowo mati rugi kowe. Digowo. Sing ora digowo mati sing mbok deposito, sing mbok tabung, sing mbok isuke tanah karo sawah. Kuwi dadi warisan. Bondo kuwi digowo mati, sementara titike masjid, titike panti asuhan, titike panti jompo, titike ustaz. Iki mongke ngene. Nek nyaman ustaz rasa dirapake di sini-sini. Cukup pengawas, panitia atau minggu ustaz. Syukur minggoy lah. Usin di sini mulut. Sama netiai bilang permulir rak di sini-sini. Tak usah. Gowo mati bu. Gowo begitu jenengan mati. Gondok gak usah titik ke masjid panti asuhan. Balik nih ngawakmu. Sebab titik ke panti asuhan. Sebab titik ke bank, deposito, tanah, nanti ahli warismu. Maka di dalam BFT harus menyisihkan dana untuk bersedekah. Baitul Mal tentang ini apa namanya? Ya di Baitul Malnya ya. Nah, kan harus gitu. Jadi kue, tapi kajari lo jadi dulur ke. Dan termasuk yang oleh dia itu juga kamu yang apa-apa untuk. Terus serang, terus menang moga itu. Seperti lancar gitu ya. Gitu tuh udah. Iya wis toh. Jangan pernah berhenti bersedekah. Anggota BMT itu ulam ya alhamdulillah. Anggota BMT kok itu ulam nyumbang nih. Ya Allah. Yang ketiga, jangan pernah berhenti silaturahmi. No, belajar sama orang lain yang sukses. Aku rak tahu isinya. Saya bukan belajar, saya bukan orang ekonomi, tapi saya belajar ekonomi karena saya mengajar lama di sekolah tinggi ilmu ekonomi. Saya padukan dengan keislaman. Saya membangun usaha itu 12 mas, sing gagal
wolu. Sing gagal wolu. Sing berhasil loro. Yang dua itu tombok menombok, tapi masih jalan. Tapi dua yang berhasil ini satu bisa untuk menutup kegagalan yang 8. 10. Tenang. Contoh satu, tak kasih tahu. Saya buka minimarket di depan pondok. Itu saya beli tanah 900 juta, hutang bank. Modal 300 juta, 1,2 juta. Kemudian, selama 2 tahun rugi 200 juta. Berarti jadi 1,4. Kemudian bagi hasil atau bunga banknya adalah 200 juta. 1,6 juta. Dalam waktu 2 tahun. Saya pusing. Tak jual semua. Kemudian saya langsung ikut franchise ke Alfamart. Rapopo, kita tidak mampu bersaing. Biaya lagi berapa? Untuk franchise 400 juta. Berarti 2 miliar. Saya kurangkan uang 2 miliar. Tapi ternyata dalam waktu jangka 1 tahun, 2 tahun itu, tanah yang tadinya 1 miliar sudah berharga 2,4 miliar. Terus berarti, no? Terus berarti 400 juta. Kemudian setelah proses Alfamart izin terakhir jadi, izin dan proyek diberi 1 miliar. Berarti jadi 3,4. Kemudian saya yang lain baru 500 juta. Sudah dapat lah, mas. Coba. Tapi mau pernah mikir mono? Oh, kapok bangkrut, aku kira ayo kok kapok-kapok kenapa tak bahas ngomongi maka karena tangannya saya beli menunggu ya, aku mikirin ngono. Oh iya iya, bisa apa cuma ada asalkan rumah tangganya siap pada bujur itu, bujur itu menang ngobahi dongake, no, bujurnya cerewet bujur itu mantap ke mana karena aku kepala rumah tangga kalian sepanjang aku masih mampu doakan, aku oh, bujuk orang itu utang, apa jodang? Rawat anak-anak, kamu harus tenang. Gaji, ojo ngasih kepotong. Aku tegas aku, ini kok jendela aku. Iya, mandiri ini gaji begitu, naik kurang kayak anak-anak nanti yang aku. Aku anak-anak aja, tak kasih contoh. Orang tahu jaluk sama Pak Ora. Le, benar pangkat sekolah sama Nebiro, 5.000 ayah. Berarti 1 bulan, 30 ya, gak apa-apa, 5.000 tak kasih deh untuk jajan. Berarti kan 150.000 kan, 1 bulan. Ya wes kuwi. Kok hari kedua pun sudah habis? Kenapa? Kemarin bayarin dia sudah tak kasih. Jadi ra tau makan sekolah yo sang ra. Dia berlatih dengan kejujurannya sendiri. Kowe kudune ngono. Urip iki sing penak lho, Bu, ya. Jangan pernah berhenti silaturahmi wes sinau karo sapa wae. Ngono, kowe nek ora tanggamu serik kok. Dagang kacane pai kok wes serik. Kowe model apa kowe iki? Kowe model apa? Tunggu menunggu kulkas masuk angin. Tunggu di pasar itu sepeda motor belakang rumah sakit. Dan rumah sakit dadah saya tunggu mobil rumah tepok. Aku rekan menunggu ngayangin mobil. Tak sedih. Nah berat kalian. Gimana kalian? Ini main apa udah mau segera di rambut. Aku pingin. Menurut saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Jangan pernah berhenti di dikrul maut. Dikrul maut khairun nasihat. Ingat kepada mati. Mati itu urut cabut loh, urut umur. Mati tidak menunggu sakitmu. Mati tidak menunggu tobatmu. Mati tidak menunggu tuamu. Masalah tiga, Pak ini lorong di rumah sakit. Rosa sih ramari. Malah anaknya si nunggu ini mati mikir ini bayar. Wong jubur dia tak sih ini. Ya Allah. Ini bertahil. Dan kalau aku sakit ditahil ini mati. Ya Allah. Kocok kebakul mati. Ya Allah. Kocok kumaji mati. Ya Allah. Kocok kumabuk bongkok. Gak senang kocok bu. Nah, yang terakhir. Wah, pas ini. Durasinya kan 1 jam ya. Sekapan-kapan undangnya. Ingin berhasil bisnismu? 5. Isinya. Rata-rata ini pasar ya. Waktu usaha yang lain sama. 5. Rumus hidup. Sukses gede bisnis, gedekan berusaha. Siji. Jangan nakal kalau belum jelas halal haramnya. Jangan ngomong kalau belum ada manfaatnya. Jangan keluar kalau belum ada tujuannya. Hidup sederhana apa adanya dan jangan mencari keburukan sanak saudara.
Paham ya bu? Yang saya bu, jangan mantuk-mantuk itu saking paham, tidak saking terang. Itu doa saja. Besok saya jelaskan kalau tidak lagi. Jangan makan kalau belum jelas halal haramnya. Jangan ngomong kalau belum ada manfaatnya. Jangan keluar kalau belum ada tujuannya. Hidup apa adanya dan jangan mencari keburukan di sana, saudara. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup dengan doa. Boleh, Pak? Tidak apa-apa. Silakan yang mau tanya. Bebas saja.